Forest Walk Babakan Siliwangi adalah fasilitas publik berupa hutan kota. Hutan ini merupakan hutan kota yang masih aktif di Kota Bandung hingga kini. Letaknya juga strategis, berada di kawasan Taman Sari, dekat dengan kampus ITB, dan juga kebun binatang. Kawasan ini bernuansa sejuk karena didominasi oleh pepohonan yang rindang. Jembatan kayu dan besi yang saling terhubung mengelilingi kawasan ini menjadi jalan untuk menyusuri hutan. Pengunjung bisa berjalan di atas jembatan kayu sambil menikmati segarnya udara di kawasan hutan kota ini. Babakan Siliwangi diresmikan pada 17 Januari tahun 2018 yang juga hadir dengan Forest Walk-nya. Sebenarnya Forest Walk di Bandung sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, yang dulunya sering disebut dengan Sabuk Hijau. Kawasan Baksil ini juga pernah diberi julukan Lebak Gede. Pada tahun 1920, tim ahli Belanda merancang dan berisap menata kota Bandung agar lebih rapi dan asri. Di sini, Anda dapat menikmati beberapa aktivitas berolahraga jogging dan berjalan kaki, hunting foto-foto yang bernuansa alam, bersantai menikmati kesegaran alam, piknik keluarga, dan juga wisata kuliner. Kalian yang datang dan ingin berwisata ke hutan kota ini tidak dikenakan biaya tiket karena merupakan taman kota. Biaya yang dikeluarkan hanya untuk parkir yang besarnya Rp3.000 sampai Rp5.000. Untuk jam bukanya sendiri, yaitu 24 jam, dan juga alamatnya ada di Taman Hutan Kota ini, berada di Jl. Taman Sari No. 73 OB Siliwangi, Koblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Yuk lanjut menonton!
Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Saya Alul pamit undur diri.